Riza Widan hari ini memberikan workshop tentang bagaimana membuat robot worker, yaitu robot yang bisa berjalan seperti manusia. Ya, sudah diikuti oleh semua anak-anak dari sekolah Syafana Islamic School kelas 4 dan kelas 5. Nampaknya mereka antusias, senang sekali mengikuti workshop ini karena baru pertama kali mereka berhasil merakit robot dan mengetesnya. Jadi setelah workshop ini kita akan menawarkan kepada orang tua ya dan juga anak-anak bagaimana bisa dibuat suatu kursus ya ataupun e-school atau juga mungkin kurikulum di dalam pendidikan robot atau pendidikan digital yang masuk ke sekolah. Jadi kita melihat bahwa saat ini arah daripada pendidikan kita itu menuju ke arah digital dan kreativitas. Jadi kita perlu mulai untuk belajar ya, membuka diri untuk menguasai apa itu coding, apa itu kreativitas dan untuk praktik robot. Diharapkan dari anak-anak ada yang tertarik untuk ikut e-school ataupun pelajaran robot yang diadakan oleh Syafana Islamic School, dan nanti kita akan arahkan anak-anak ya untuk mengikuti berbagai kejuaraan kreativitas coding ataupun robot baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, kita akan siapkan ya sehingga mereka bisa menjadi generasi yang menguasai teknologi digital untuk masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taniskan Siara, how about your opinion in our last robotic workshop? It was fun, but it was also really nice to learn about robotics. Okay, so what did you make in our last workshop? What kind of robot? Walker robot. Walker robot. So, you want to join our extracurricular robot? Robotic extracurricular? Yes. Yes, there is extracurricular for robot. Maybe you want to join? Maybe. Okay. So, thank you. Thanks, Kansara. See you.